Ya, jadi di video kali ini kita akan mereview mesin portable merek Senso Pump. Jadi di sini model AMLD 85011120 open flow, artinya 5 liter per menit. Di sini menggunakan 12 sampai dengan 15 volt. Powernya 60-65 watt 5 ampere, setting 120 psi atau 8,5 bar. Ya, jadi di sini ada selang inputnya yang dari blong, dan ini output untuk ke nozzle-nya ya. Ya, ini nozzle-nya. Kita akan coba. Di sini ada adaptor ya, merek LG. Saya menggunakan adaptor LG. Kita coba untuk menyalakan. Ya, sudah nyala. Kita tes di sini. Saya sudah merakit mesinnya. Sudah dirakit, jadi tinggal pakai aja. Kita membilas karena tadi saya semprotnya menggunakan mesin steam saya yang tekanan 800 hingga 1200. Jadi sudah di kosok pakai sabun. Jadi sekarang kita bilas pakai mesin portable-nya. Kita siram-siram. Tekanannya lumayan ya. Cocok buat motor-motor yang hanya berdebu. Kalau untuk yang kotoran berat macam lumpur begitu, kayaknya kurang efektif karena kurang kencang ya, semprotannya kurang kencang sehingga kotoran-kotoran yang menempel di bodi motor, di sela-sela motor itu tidak terlepas keluar. Tapi kalau cuma debu, kotor ringan, mungkin bisa menggunakan alat ini. Kita siram. Ya, di kolong-kolongnya itu loh. Lumayan sih tekanannya. Selangnya kira-kira 5 meter ya, selang menuju ke nozzle-nya. Kalau dari blongnya ke mesin itu 3 meter. Iya, 3 meter. Kemarin saya belinya sudah lengkap. Tinggal dirakit saja. Cuman di video ini saya tidak tayangkan yang rakit, saat merakitnya, karena agak lama sih. Jadi langsung saja pas pencobaannya. Ya, ini kita siram-siram. Di sini mesinnya 5 liter ya per menit. Agak lama ya siram-siramnya. Ya, cukup. Kita padam. Kalau mesin yang itu ya super.